Berikut ini cara untuk menyembunyikan foto ataupun video di HP Samsung. Jadi di HP Samsung ini banyak sekali cara untuk menyembunyikan foto ataupun video. Cara pertama lewat galeri, tempatkan sebuah foto ataupun video yang ingin kalian sembunyikan di galeri atau nama galeri yang buat kalian buat sendiri. Kalau galeri sistem tidak bisa, atau folder sistem atau album sistem. Pilih akun 3 titik, pilih sembunyikan album. Nah, di sini. Kalau yang sistem tidak bisa, ada unduh, gambar layar, kamera itu tidak bisa disembunyikan. Jadi, buat dengan nama sendiri. Kalian lihat, ini sudah tidak ada. Nah. Kemudian, kalau lewat ini, file saya sangat mudah. Intinya, kalian buka penyimpanan internal. Nah, kalian cari folder yang ingin kalian sembunyikan yang berisi foto atau video. Misalnya, folder kamera. Tekan lama, pilih lainnya, pilih ganti nama. Tambahkan titik di awalan folder. Pilih akun 3 titik, pilih pengaturan, ini, tampilkan file sistem tersembunyi, matikan, dan hilang. Dari sini juga hilang, bisa kalian lihat, nah itu tidak ada nama kamera. Jadi untuk mengembalikan, pilih akun 3 titik, pilih pengaturan, tampilkan, baru bisa dilihat di sini. Kalau ingin menormalkan, ini diganti nama, buang titik, dia akan muncul lagi di sini. Cara terakhir ini kalau HP kalian mendukung, karena ada sebagian HP Samsung itu dia tidak ada folder aman. Yang ini, pakai folder aman. Letaknya itu di sini. Folder aman. Bisa kita matikan, bisa kita aktifkan. Tapi harus disetting. Jadi semua foto bisa dipindahkan ke folder aman lewat galeri, lewat yang namanya file manager. Silakan dicoba.